kabar aku, alhamdulillah sore ini ketemu lagi dengan Tano Sae Mursito Wae. Satu harapan, mudah-mudahan jenengan semua hari ini tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, manfaat dunia dan akhirat, dijauhkan dari pandemi corona. Dan terima kasih kepada para subscriber yang tetap bergabung dengan channel saya. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa ya, klik tombol subscribe yang berada di bawah ini, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari saya. Baiklah kawan-kawan, sore hari ini tetap bersama Mas Agus lalu ya, Mas Agus Widodo yang pernah saya unggah, yaitu cara stack yang luar biasa. Kemudian Ibu Uji Lestari, beliau ini guru TK, bagus sekali dia punya ide pasangan suami istri ini, yaitu bisnis lantana di saat pandemi. Ya awalnya suka, memang suka bunga yang berbunga-bunga. Masnya sering lihat YouTube tentang tadinya kerpot terus bugenvil. Ada lantana. Lantana lanjut membuat mencari bibitnya. Terus segini banyaknya Bapak Mursito Wae datang kepada kami, mengunggah ke YouTube, akhirnya sudah menjadi terkenal di Indonesia. Amin. Monggo konco-konco yang pernah saya review ya harga lantananya. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol saja. Kita melihat-lihat dulu lantanannya. Oh ini mas, ini niki masih, ini ditanam ini tuh nih. Ini kawan-kawan ya, kalau untuk melindungi lantana, ini ada baiknya diginikan. Niki kalau dijual, meskipun dikirim di mana saja, kalau ini dicabut masih hidup kan mas ya? Masih. Nah niki ide cemerlang banget ini punya Mas Agus Waloyo. Kemudian Mas Agus Widodo, sampun juga pun dikirim. Lewat YouTube juga ngelihatnya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Tangerang. Terus tadi barusan ke Bekasi. Bekasi. Yang Kalimantan belum jadi. Yang Kalimantan karena jauh. Ya jadi kalau misalkan dia memang minta kiriman, ya mudah-mudahan nggak mati ya nanti kami kirim. Yakin aja kalau misalnya lantan itu nggak mudah mati untuk kawan-kawan ya. Yang dari Sulawesi juga minta. Oh iya, Sulawesi pernah minta. Iya. Kawan-kawan yang pengin bunga lantana saged kirim, saged pesen kali beliau Pak Agus tawi Ibu Uji dengan nomor HP ada di bawah ini. Nomor HP-nya ada di bawah ini, saged langsung. Untuk harganya kan enggak setinggi yang dulu. Oh iya. Enggak setinggi yang dulu ya masalah harga karena ongkirnya sangat mahal sekali. Nah, ini kawan-kawan ya. Ongkirnya yang mahal Bu ya? Iya. Ongkirnya mahal Pak. Ini kita memang terkendala masalah ongkir kawan-kawan, tapi yakin saja kalau lantana ini sebenarnya paling mudah kok. Meskipun ini dicabut, ditinggalkan akarnya saja dikirim tetap hidup. Kira-kira sebesarnya ada sama teman-teman ini berapa mas? Duanya? Nah, ini yang ini 40-50 kawan-kawan. Iya, 40-50. Yang ini 40-50. Ini sakit pesen mawon. Untuk masalah varietas komplit tuh ya? Alhamdulillah. Komplit. Nah ini pasti banyak nih kawan-kawan ya. Ada bandana pink, merah fanta, ungu. Tricolor juga. Tricolor. Banditoros. Nah ini kawan-kawan, nah ini Red Dragon ya, merah naga. Untuk yang siap kirim, untuk yang kelas apa ekonomi ada ya? Ada. Ya, monggo kita ikuti. Ini kawan-kawan, ini untuk yang
kelas ekonomi. Maksudnya, nah ini kelas ekonomi ya. Cabut nggak apa-apa. Ini bisa berapa macam ini? Ini? Kadang ada tiga, ada dua. Dua, tiga macam. Yang ngersaknya atau yang pengen menanam lahan tanah ini sudah siap. Dari yang kelas ekonomi sampai yang kelas mahal, ada yang harga di bawah 400. Ya, ya ada, udah. Udah yang laku semua? Sudah laku semua. Sudah laku, tinggal yang harga yang murah-murah aja. Iya, yang murah-murah aja. Ini berapa ini, Bu? 30 ribu. 20. 30 sampai 20 ribu. Nah ini saya sampel ini ya. Kemudian saya sampel satu lagi, Bu. Yang itu aja, cabut aja, Pak. Ini ya? Iya. Nah ini. Nah, ini kawan-kawan. Ini bagus banget. Ini pinten? 25. 25 hanya terkendala ongkos kirim, kawan-kawan. Iya. Kalau njenengan semua tetap ngesak nih, untuk lahan tanah, nah disini ini banyak banget. Nah ini. Kemudian nah ini. Semua lahan tanah. Nah, bukan hanya lahan tanah saja, Bu ya? Bougainville melayani nggak? Bougainville baru sedikit. Nah. Ya udah pada laku. Kalau baku sedikit sudah laku. Oke. Nah ini kawan-kawan. Kemudian ada lagi yang taruh aja. Iya. Nah ini pintenan. Aduh. 5.000-an, Pak. Nah ini kawan-kawan. Kadang untuk bonus aja, Pak. Oh, ini bonus ini lebih. Iya untuk bonus. Nah, ini kawan-kawan. Ini malah lebih murah ini. Katanya untuk bonus. Kadang kalau ini bonus. Jadi kawan-kawan kalau mau pesen sama ibu ini bisa minta bonus. Sakit Bu ya? Sakit. Biasanya beri berapa Bu baru dapat bonus? Bu? Ya 50 saya kasih bonus 1. Beli 1 batang. Kadang 2 batang saya kasih. 2 batang dikasih bonus 1. Ini warnanya ini mat-mat. Yang 2. Ada yang 3, yang 2 ini khusus bonus kawan-kawan ya. Nah, itu terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video saya ya. Tetap salam sukses. Semoga sukses semua Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.